Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi bersama Cemplu Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat bolu kukus gula merah. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama siapkan panci. Masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir halus. Beri 1/4 sendok teh garam, 200 ml air, dan 2 lembar daun pandan. Kemudian masak hingga gula larut dan mendidih. Setelah mendidih, angkat, kemudian saring. Lalu diamkan hingga dingin. Selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1/2 sendok teh baking powder, 1/2 sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan wadah. Masukkan campuran tepung tadi. Tuang air gula merah sambil diaduk-aduk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 50 ml minyak. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah rata, saya pindahkan ke dalam gelas ukur untuk memudahkan menuangnya. Siapkan cetakan bolu kukus, kemudian beri paper cup. Tuang adonan hingga penuh. Lakukan hingga adonan habis. Setelah selesai semua, siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah mendidih dan beruap. Kukus selama 15 menit menggunakan api besar. Setelah 15 menit, angkat, dan hasilnya mekar ya. Dan inilah hasilnya bolu kukus gula merah. Bolu kukus ini hasilnya mekar dan lembut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.